Beberapa rakaman memperlihatkan bumbung stadium rasmi Old Trafford yang mengalami kebocoran berikutan hujan lebat telah meraih perhatian ramai. Rakaman itu mula tular selepas The Red Devil tewas 0-1 di tangan The Gunners dalam perlawanan Liga semalam. Rakaman-rakaman yang dimuat naik di laman X itu memaparkan limpahan air hujan turun dari bumbung lalu mengenai kerusi-kerusi dan kawasan di sekitar stadium, malah ia juga kelihatan seperti air terjun. Air hujan dilihat mengalir turun tanpa henti melalui celahan kerusi dan tangga termasuk di tepi padang. Tambahan lagi, terdapat klip yang memaparkan siling bilik persalinan pelawat di stadium itu turut mengalami bocor. Perkara ini telah mencetuskan tanda tanya dan kebimbangan peminat mengenai status penyelenggaraan di Old Trafford. Semalam Manchester United telah tewas kepada Arsenal 0-1 di laman sendiri, lapor SkySports. Arsenal kini berada di puncak liga dengan menggumpul 86 mata selepas 37 perlawanan. Manakala pencabarnya Manchester City di tangga kedua dengan menggumpul 85 mata kurang satu perlawanan.